Wah, nyatenya di sini. Hey. Satenya dikasih nah, Mas Rek. Iya. Ini sate Madura tadi. Iya. Benjean. Pengen minum susu, Rek. Mangap-mangap boleh penting lah. Aku ngomong aku rada penting. Halo, assalamualaikum. Mak Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Hari ini hari Minggu yang sangat cerah ceria, padang beranang seperti kita. Semoga saja rezeki kita juga, kesehatan kita juga padang beranang seperti hari ini. Lali aku nggak pakai jam tangan, kurang pede. Hari ini pemirsa ya, saya akan video ini itu loh. Morotuoni adik saya lagi selapan buat kenang-kenangan tuh. Bagi teman-teman mbak-mbak yang belum punya anak ya, sebelum melahirkan harus apa menyiapkan akikoh. Ini selapan ini bisa langsung ditambahin akikoh ya. Apa selapannya itu plus akikohnya. Jadi tunggu gimana keseruannya. Yuk kita ikut sama-sama. Kita akan ngerepoti. Bapak masih kok semakin lemu sih saya, ya Allah. Oh, ada suara nih, copyright. Ayo wis. Babrak ae. Aku kok malah melok ndredeg dhewe padahal gak melok dhewe anak. Ini yang selapan ini ya, rek ganteng ini. Wah, saat ini wis mateng. Aku mau sing durung mateng sing lagi anu ngene iki lho rek ya. Ya Allah sing ganteng iki rek. Anak yang kipu-pupu rek senapan nek laki-laki ya ganteng rek lho entar. Ngantuk ae rek wedhusnya dua ini kayaknya. Semoga jadi anak yang soleh ya Le. Apa kurang anone wong wedok lho entar. Isok nyetak sing model kayak ngene iki lho telok drijine. Ndok. Lucu nih. Aduh. Ya Allah. Sate ini rek. Sate wedus. Kayak aku sih nggak tahu wedus. Sate. Wah, nyatanya di sini. Di barongan ya. Wah, delokan. Wah. Oh iya. Ini sate Madura tak ya? Benja. Satenya dikasih nanas rek. Iya. Cek ini apa rasanya? Oh nah, nanas empuk. Iso anu. Empuk. Iso fermented apa dagingnya jadi empuk. Aku pengen jaluk sate ini. Boleh nggak ya? Aku kok izin. Jadi orang itu harus malu-maluin, nggak usah malu. Masa gue minta sate ini kan? Langsung dimakam ngene iki ya plonya sorak ya. Ya enggak. Areng ge nyonyot, areng ge nyonyot. Ngenet. Tekan ngene iku. Kan tak sing iki ya. Iya wis. Sugi kon mangap. Mangap opo, Ki? Lihatan sate ini. Iso anu enggak? Fokus enggak? Sate wedus. Pengen kurang kececeran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak iki, Rek. Lek nyate dhewe ku luwih enak daripada tuku. Oh iya, dari tuku sampai kurang. Heeh. Nyate dhewe luwih enak. Sembarang iku nek denger ya tuku. Enak banget. Ada anu. Rekorone iki wedhus sapa, Sen? Hah? Wedhus sapa? Kibas. Kadang. Ayo. Wedhus Jawa apa wedhus kibas? Jawa. Teksture rada alat sithik. Alat nggih. Dale durung ngene. Enggak ada alat sih menurutku soalnya ya mungkin wedhus kayak ngene iki rasane. Mbai meneh. Isa-isa aku tak borong kafe, tak gawe mulai kafe ya. Jadi ini. Jadi orang Madura itu ana tekniknya dhewe-dhewe ya. Caranya yaitu supaya wedhus ini biar tidak alot itu dikasih nanas. Jadi nanasnya dipasrah sama cuka ya. Kadang-kadang kena
Nah, begitulah. Jadi mangkane kadang-kadang ada wedhus sing rasane rada kecut titik, bukan karena mambu loh ya, karena dikasih cuka. Kenapa? Dikarenakan cuka atau nanas itu bisa fermented dagingnya. Jadi daging bisa lembut. Kadang-kadang kalau kita orang Indonesia, orang bukan orang Indonesia ya. Orang mana ya? Orang luar negeri. Supaya daging ini bisa lembut, kita kasih soda. Kalau saya kasih telur. Tapi kalau daging putih saya kasih telur, kalau daging merah ya saya kasih soda tuh. Bayangke daging merah dikasih telur lak mambu. Ya begitulah supaya empuk. Lumayan empuk sih. Ayam wis mulu sama ini yang mau. Ini yang ada sate ayam. Sate ayam? Loh, ada sate ayamnya. Oh ya Allah. Ayam enggak mau sate. Kambing. Sate Sidoarjo. Ayam Sidoarjo. Sate ayam Sidoarjo anu ndok e. Daging wah. Sate ayamnya. Kambingnya belum matang. Ini berapa orang ini? Cuma satu. Undangane. Yang mana? Undangane. Orang 100. 100 orang ya. 100, untuk ya. Magersari cuma Magersari toh? Iya. Alhamdulillah Siti ae gak usah kakek golek lebih kan kayak aku. Campur-campur ya? Magersari. Magersari. Sama saudara-saudara terdekat. Teman-teman terdekat. Aduh. Siapa yang minat makan sate dulu ini kecap bangunnya. Weh, endorsean kecap bangun endorse ini loh. Ya, orang ini belum tahu itu. Kacang Madura. Ini sate Madura ini namanya. Asli kacang Madura, sate Madura. Orangnya juga Madura, sama aja, bukan orang Sidoarjo. Madura. Orangnya di Sidoarjo. Tak iya. Ada tak iyanya enggak kelihatan. Woi, mana juragannya ini? Tarapil kudung. Malu katanya nanti kelihatan. Aduh, aku kesini mau. Halo. Enggak usah. Halo guys. Yang bu, ini anu. Ini. Dul. Sate ayam. Oh, ini kambing, ini kambing. Oh, itu kambing. Mbi namanya. Mbi. Katara Mbi. Katara Sidoarjo ini kambing nih. Nih, enggak iso. Saya mau ngirisin bawang ini loh. Ini bawang. Mau ngirisin bawang. Tadi kalau orang Madura lek ngomong kok ono nadane ya, Dul ya. Kalau orang Madura kan begini ngomongnya. Jadi orang Madura itu ada nadanya. Asli Madura. Lah ini cocolannya mana ini? Ini cocolannya. Silakan dimakan, Jun. Anu, cocok dicelup nih, cocok dicelup. Silakan dimakan. Kalau ndak enak komen ya nanti ya. Kalian iki ngertine cuma makan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kesini gak ngewangi, cuma pengen ngewangi makan tok. Enggak apa-apa, kamu seneng bae. Ini bawangnya, gimana rasanya? Yang ini empuk. Empuk banget. Masak sate. Ayam memang. Oh ayam, pro ayam pun ini kambing ini. Saya tadi sudah makan nasi sate kambing di sana. Oh ya udah, kalau gulai nih. Gulai ya? Alhamdulillah, thank you banget. Duh, nak jeruan barang kan? Thank you. Tangkayu. Terkenalnya di sini ayam sama kambing. Ya kalau saya lebih suka kambingnya. Wah. Ini ayam ini. Ayam. Yang kambing kalau yang ini kambing. Ya. Tidak boleh aslinya dicampur itu. Ya piring ini, gak apa-apa kan? Oke. Ini? Bumbunya. Dikasih bumbu gini, sedap enak. Mantap banget. Siapa yang suka silakan ngambil. Mangga. Ini cabenya. Sing nonton ya gak bisa ngambil, cuma lihat doang. Melaku nyuhi ber. Lagi tuai. Gimana Bu Rohma? Punya cucu dua gimana rasanya? Alhamdulillah. Dua-duanya laki-laki loh. Dua-duanya laki-laki, barangnya sehat semua. Amin ya Allah. Sehat selalu. Amin. Punya rezeki banyak. Amin, jadi anak soleh. Jadi anak soleh semuanya. Amin ya Allah. Amin. Pak soleh. Anak soleh. Amin. Baby ini tak colong. Habis nangis. Tak angkat ngatek ini langsung anu meneng. Dikarenakan bayinya itu suka kalau ada orang berdiri ya, digendong secara berdiri gitu. Ngumon. Pengen minum susu rek. Mangap-mangap boleh penting. Aku ngomong aku rada penting.
ini buka ente buka gundul ya ini. Oh langsung melek. Bayi ini ya kalau udah sarapan aku nggak paham kenapa rambutnya kok perlu dipotong ya. Kenapa harus rambutnya dipotong? Enggak dipotong. Nah iya aku syaratnya, aku nggak paham kenapa syaratnya ada dipotong rambutin. Jadi ini bahasa Inggrisnya because I say so. Jadi ini kayak gitu. Pokoknya yang penting aku ngomong ngono ya ngono turutin rek. Nggak ngerti alasannya kenapa. Itu yang agak bahaya ya, kadang banyak orang confused ya karena itu seperti kita kadang-kadang kalau dari kecil itu suruh nah, sholat! Sholat lima waktu, kayak gitu kan. Kenapa harus sholat lima waktu? Orang tua pokoknya aku ngomong sholat lima waktu ya lima waktu nggak dikasih, apa itu jenis pencerahan, nggak dikasih kenapa kok harus sholat lima waktu, nggak dijabarkan, jadinya kadang-kadang anak juga nggak ngerti alasannya kenapa, jadi ya rotok males, rotok membangkang ya. Jadi kalau jadi orang tua sebelum ngajari anaknya itu sebenarnya nomor satu ya orang tua sendiri yang harus belajar, ya kan? Gimana cara menjabarkan sesuatu pada anaknya kayak gitu. Jadi nih ya gimana? Kenapa kok ini nih dianu dipotong? Ya harusnya ada jawabannya. Berhubung banyak orang yang nggak tahu jawaban nih, wis memang kok ngene kok adate syarate. Jadi nggak ngerti nggak paham. Ntar tak cari nang Google kenapa pas waktu selapan itu rambutnya diketok. Aduh. Lucu nih. He? Lucu nih. He? Robbing ngeseng. Aka apa titik? Astagfirullahaladzim. Bayi nih. Nemen. Ya mak, Rono mak. Tadi ini aku tunggu.